Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat Noah. Silakan duduk yang manis atau sambil rebahan atau sambil makan popcorn, karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah. Awas, channel ini bisa membuat Anda ketagihan. Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita. Ikan hiu makan tomat. Sahabat Betul Cerita, siapa yang tak kenal dengan BCL atau Bunga Citra Lestari? BCL merupakan seorang penyanyi solo yang memiliki suara yang sangat khas sekali. Banyak penggemar yang mengidolakan sosok Bunga Citra Lestari ini. Selain memiliki wajah yang sangat rupawan dan suara emasnya, BCL ternyata pintar sekali bermain peran. Beberapa film telah BCL bintangi. Beberapa waktu yang lalu, BCL sempat melakukan kolaborasi dengan Ariel Noah. Akan tetapi yang lebih trending yaitu tentang status mereka. Ariel dan BCL gencar dijodoh-jodohkan oleh para netizen karena status mereka yang sama-sama single parent. BCL setelah ditinggal oleh suami tercintanya yaitu Ashraf Sinclair belum mendapatkan tambatan hati yang baru. Begitupun dengan Ariel Noah. Setelah menjalin hubungan dengan Sofia Latjuba dan akhirnya kandas di tengah jalan, Ariel belum memiliki tambatan hati yang baru. Siapapun yang dekat dengan Ariel selalu dijodoh-jodohkan. Akan tapi tidak ada yang sebaper antara Ariel dengan BCL. Ariel dan BCL digadang-gadang sebagai pasangan yang sangat ideal sekali. Selain Ariel yang memiliki wajah yang tampan, seorang penyanyi, dan memiliki karisma yang tinggi, sangat cocok dijodohkan dengan Unge atau Bunga Citra Lestari yang notabene perempuan cantik dengan sejuta talenta yang dimilikinya, baik dunia perfilman maupun dunia tarik suara. Mereka sama-sama memiliki putra dan putri. Ariel Noah memiliki putri dan BCL memiliki putra, yaitu Alea dan Noah. Untuk proyek menghapus jejakmu antara BCL dan Ariel Noah, BCL pernah menagih janji kepada Ariel Noah menanyakan kapan video klipnya akan muncul. Inilah dia jawaban Ariel Noah mengenai proyek menghapus jejakmu. Kenapa sampai terlambat? Check it out. Buat semuanya yang nanya kenapa tanggal 23 kemarin belum keluar juga lagu menghapus jejakmu yang Ariel janji bikinin. Buat versinya BCL, silakan ditanya sama orangnya nih. Dijelaskan mas, kenapa kira-kira? Kenapa tanggal 23 kemarin nggak ada? 23 kemarin itu ada persiapan lagu Guru Soekarno Putra. Nah, jadi ditinggalkan nih proyek yang ini? Oh enggak, ini dulunya. Jadi hari ini tuh dua studio gue. Satu Guru Soekarno Putra, satu lagi BCL. Jadi gitu ya guys. Bukannya aku gak mau menepati janji di tanggal yang benar, Tapi memang dia emang gak bisa menepati janji orangnya. Guys, sabar ya. Ntar lagi jadi. Yeah. Jadi sabar aja. Ntar lagi akan dirilis ya. Sabar ya. Maka izinkanlah aku sayang.